sebentar itu. Ada buah yang dekat sekali yang buahnya itu. Oh, iya iya iya. Saya panjat yang itu. Oh, berarti saya panjat pohon lontar ini. Bapak yang pohon itu, Pak? Iya. Oh, iya iya, Pak. Oke, oke. Ya. Hampir semua bagian tanaman lontar bisa dimanfaatkan. Batangnya biasa dimanfaatkan untuk furniture atau kerajinan. Bunganya bisa disadap menjadi minuman atau gula. Kalau daun lontar, biasanya jadi bahan baku anyaman. Nah, kalau yang sedang kuambil ini, buah lontar. Biasanya jadi pelengkap minuman atau bahan kue. Oh iya, kata Pak Sahiri, daun lontar ini akan diantarkan ke tempat Bucia, pengrajin anyaman lontar. Bapak, ini biar dindingnya saya buang ya. Bapak kupas itu balonan. Di Desa Balai, Minasate nih, Pangkep, daun lontar dimanfaatkan menjadi kerajinan perabot rumah tangga. Yang dipakai daun lontar muda karena teksturnya lebih lentur. Daun lontar dipisahkan dari tulang daunnya. Kemudian diikat satu sama lain dan direndam selama 24 jam. Kemudian daun dicemur hingga kering. Daun kering inilah yang dibuat menjadi anyaman. Buah lontar paling pas dijadikan minuman yang menyegarkan, seperti es dawet atau jus loh. Tidak cuma rasanya yang manis, buah lontar juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Tambahnya nih. Tambah lagi. Pak, bikunya saya bawa ya, Pak ya. Buat ganti kakak tadi ya. Iya, sekali lagi sebentar ya. Oh ya. Wah, ternyata buah lontar juga bisa jadi bahan kue bruder. Bahan lainnya sama seperti kue bruder biasanya. Ada kuning telur bebek, telur ayam, dan gula pasir yang dikocok. Kak, ini kak, saya bawain baku dua kak. Oh iya, makasih ya Dul. Nih, sekalian saya bawain buah lontar. Oh ini lagi buat kue kok.
Tungguin ya kuenya. Oh, iya Kak. Makasih ya Kak. Setelah itu, ditambah pengembang, mentega, dan susu bubuk. Kemudian, dicampur tepung terigu dan air buah lontar hangat. Air lontar tidak hanya dipakai untuk mengecer adonan, tapi juga bisa memberi cita rasa manis yang khas pada kue blunder. Supaya tampilannya menarik, bisa juga gunakan pewarna alami seperti perasan daun pandan atau daun suji untuk warna hijau. Buah lontar harus diiris tipis-tipis supaya bisa menyebar merata di adonan. Kalau potongannya terlalu besar, buah akan turun dan mengendap di bawah adonan. Kemudian, adonan dibiarkan mengembang sekitar 2 jam. Kalau sudah, tinggal dimasukkan cetakan kue. Tidak usah terlalu penuh memasukkan adonan dalam cetakan. Kue bakalan mengembang saat di oven. Wah, ternyata rasa kue blunder mantap, cocok dijadikan cemilan yang mengenyangkan. Lumayanlah, menggantikan energi yang hilang setelah capek memanjat pohon lontar tadi. Apalagi, katanya buah lontar mengandung gula sukrosa dan glukosa yang bisa menjadi sumber energi. Kayaknya satu kurang nih. Ayo, nambah lagi. Wah, tidak terasa keseruan hari ini sudah berakhir. Besok masih ada yang seru bersama Jejak Anak Negeri. Saksikan Jejak Anak Negeri besok Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia bagian barat.